Assalamualaikum, set-set kita hari ni Kau Semang nak ajak awak semua pergi makan tempat sedap sekali kat Mamang eh. Tak percaya tak? So, Abang Kau Semang lapar dah eh. Abang Osman nak ajak awak-awak kita pergi ikan bakar JNI. Jom. Di mana ada kami, di situ ada makanan. Jom. Oh, sampai dah kita di JNI Ikan Bakar. So hari ni Abang Osman bersama dengan Mak Ipang. Mak Ipang eh? Mak Ipang ni. Kita dah makan, kita dah lapar. Lapar. Tapi cengguk kan? Kau cengguk? Kau dah makan lah. Semua makan, kita kenal-kenal makanan kita, tak? Haa, baik. Okey, sekarang ni kita ada banyak makanan. Makanan pertama kita ada ketang masak merah. Haa, ni pula tom yang udang aloh. Dan ini mee goreng udang galoh. Dan kita ada apa, Mak Pang? Lala black pepper. Pepper. Dan ini som tang kita yang special di JNI. Dan ini nasi goreng ikan. Dan paling special sini, apa-apa kita nak makan ni? Ikan bakar berlepoh JNI. Gas akak. Dan pusing mulut kita roti bakar. Jadi naiklah mulai. Kalau kita rasa tom yang je dulu. Rasa kuah je eh. Rasa macam masam-masam cukup. Ada rasa dan ada rasa macam rasa udang. Udang tu rasa daripada udang ya jatuh kuah dia eh. Rasa mani, macam cukup. Manis-manis cukup ada. Manis-manis cukup. Mana rasa? Tak rasa. Kita rasa kita makan eh. Okey. Kita rasa udang galau dah kenyang dia. Ya. Udang ni rasa segar. Segar sebab baru ambil petak tadi, lauk tadi. Sebab tu rasa segar. Ya, susah sangat lah nak jumpa udang sesedak ni. Yang segar ni, dia tu kau makan. Betul tak? Sedap tak? Kita main di tengah ni tau. Ketang dia. Ketang. Ketang. Nak mana lah? Terpih tau. Terpih lah. Ambil orang semangsa, air pangsa. Tadi besar kan? Makan molek sikit. Bismillah dulu. Bismillah. Terima kasih eh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia rasa tu masing-masing ada lemak dia. Masam manis pun ada. Pedas pun ada juga. Tapi tak pedas sangat. Kalau nak minta yang pedas-pedas, boleh. Boleh minta dengan tokek dia, kau yang nak pedas ni. Ketang ni. Boleh. Ada masalah. Memang jadi. Ni leh molek. Ikan bakar dia. Kasih akak bakar. Repoh. Rasa kena. Kita perah dulu ni. Asam lima yang bagi. Perah. Rasa masam-masam sikit. Kau rasa? Cobek-cobek eh. Cobek eh. Cobek dia makan nasi. Dia cobek nasi. Ikan ni memang dari kebun dia, memang segar. Orang ambil tadi. Yang paling special di sini, ikan ni disalut dengan repuh yang rahsia. Rahsia kedai ni memang apa? Memang fresh. Okeylah. Jangan explain ni lah. Sejak turun-menurun
pun jadi wong. Okey bang, kita tergah pula ni. Minggu orang udang galak. Tengok sini ada banyak udang galak. Ada 5 ekor. Sausau nak tu jadi mole. Memang nelah ha. Bang rasa? Rasa, hmm? Rasa. Udang. Rasa. Rasa sedap ke kau ni? Memang sedap. Nasi ingat ada kita nak tergah lah. Udang galak je. Okey, rasa, rasa. Oh. Memang segar lah. Waktu memang kita jamin memang segar. Boleh. Jadi. Nyari tak gua. Okey bang, eh, buat semua nak tegar ni lho. Nasi goreng ikan. Biasa jarang nak jumpa ni, nasi goreng ikan. Kalau awak mau nak, awak waiter nak pergi makan nasi goreng ikan pun datang sini, Gen I. Cakap saja, jadi kita akan makan. Kita makan nasi goreng dengan ikan ni lah, cobek. Awak tak nak pergi cobek? Ikan buku ke ikan dulu? Ini ikan sayang. Ikan sayang. Buat penuh. Ikan buku. Ikan buku mana ada? Tengah lala pula. Lala black pepper. Kita kopek dulu, kita buka. Tak ada air lah. Kita buka ambil lala. Rasa dia pedas, pedas. Pedas black pepper. Sorry ya, tu ngetuk memang ngetuk. Ngetuk dan rasa berkering. Cukup kering. Sikit tak lebang, memang jadi. Nak rasa lagi ke? Eh, kita rasa lagi pun bang. Pedas-pedas kita buai. Jom. Ya Allah. Memang nelah. Memang nelah. Wah, nelah eh. Kita galak Songtang. Daripada mana? Daripada Thailand. Thailand. Kong Fu Ka. Hmm. Okey. Rasa? Kak Chai. Kak Chai. Macam duduk kat Thailand tu. Oh, rasa macam ada dengan Tonija. You guys rasa masam? Masam-masam dah. Betul. Memang menjadi. Wah. Memang orang kalau mengidang memang boleh datang sini. Yang memang susu eh. Datang sini. Kak, macam-macam. Okey, nelah ni abang. Okay. Cuci mulut. Cuci mulut dia. Kenapa ya? Roti bakar. Roti bakar. Kita tengok tebak ni. Kita tengok dalam. Memang nelih molek. Apa ni kita kuat? Kuat. Roti tu memang lembut. Memang garing. Memang garing. Lembut garing dan jadi. Pada sesiapa yang nak makan ikan bakar yang diambil fresh-fresh dan segar-segar lagi, bolehlah berkunjung ke JAI Ikan Bakar. Wow! Dan banyak lagi menu-menu yang ada di sini. Tom yum, sup, lala, kari, puyuh, rabu, udang galah, ketang pun ada dan banyak lagi lah menu. Wah! Restoran ini dibuka setiap hari bermula pada pukul 5 petang hingga 2 pagi. So korang semua bolehlah ajak-ajak member-member, friends-friends ke, boyfriend ke, girlfriend ke, family ke, datang berkunjung ke sini. Tapi bayar sendirilah boh. Ke JAI Ikan Bakar.
Jadi siapa-siapa yang ada tempat yang menarik yang dan tempat-tempat makan yang menarik, bolehlah bagi tahu kami. Jom ke Darah. Di mana ada makanan, di situ kami.